pendistribusian 2.790 paket bantuan sosial atau bansos dari Pemprov DKI Jakarta mulai disalurkan kepada warga di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Paket bansos tersebut ditujukan bagi warga yang terdampak penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Ya, ini ada paket bantuan dari pemerintah DKI Jakarta yang kita sampaikan. Ini kita bagi dua rute, rute selatan dan rute utara. Dan alhamdulillah hari ini selesai sampai dengan pulau yang terjauh itu dengan Pulau Sebira. Ya, harapan kita sama dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, bahwa dengan adanya sembako ini kita menghimbau untuk masyarakat kita stay at home, tetap di rumah. Dengan adanya sembako ini bisa dimanfaatkan untuk tetap tinggal di rumah sebagai program dari PSBB kita. Sementara itu, Camat Kepulauan Seribu Utara Ismail menambahkan jumlah paket bantuan tersebut tersebar di beberapa kelurahan, yaitu Kelurahan Pulau Panggang sebanyak 1.126 paket, Kelurahan Pulau Kelapa 1.205 paket, dan Kelurahan Pulau Harapan 459 paket. Totalnya ada sebanyak 2.790 paket. Selanjutnya, paket bansos diambil pengurus RT dan RW, serta langsung disalurkan kepada yang berhak menerima sesuai data yang ada di wilayah masing-masing. Tandasnya.